lagi. Okey, nama saya Muhammad Nazri. Actually, saya cuma on behalf lah. Sebab yang patutnya ada kat sini, dia ada emergency. Tapi memang saya pun memang assist lah kat sini. Okey, kalau misal kata untuk tanaman organik ni, macam kita kat sini memang kita tak gunakan apa-apa baja yang menggunakan chemical lah. Sebab walaupun kadang-kadang kita beli yang baja yang organiknya, macam kita more to ambil, macam kita pakai apa tu, tai ayam lah, paling senang. Okey, pembukaan kalau kita nak buat macam ni untuk penyediaan batas, macam kita penyediaan batas macam tadi yang you all dah ada yang dah tengok kan. Kita tak gunakan racun, kita tak gunakan apa, kita guna pakai gas bakar saja. Biasa tempat ni. Ha, itu tong gas banyak-banyak tu memang semata-mata untuk bakar rumput lah bagi dia mati. Ha. Bila dah mati, kita tinggal balik. Bila kita tinggal, okey, dalam sehari ataupun dua hari itu sepatutnya lah. Tapi macam yang batas yang dah sedia, kita tak tahu tinggal, kita terus gembur tanah. Bila kita dah gembur tu, kita akan buat batas balik. Lepas tu kita tabur dengan kita punya enzyme yang kita buat daripada sayur-sayur yang dah tak pakai lah. Maksudnya sayur-sayur yang kita dah harvest, ada belen-belen tu kita masuk dalam tu. Kan yang betul-betul kita kena tutup. Bila kita dah buat ni, kita kena tutup dengan plastik, bagi dia dalam 3 bulan. Dalam kita buat ni untuk 3 bulan. Dalam sebulan pertama bila kita dah letak ni, kita kena buka dalam masa dalam seminggu. Lepas tu tutup balik dengan plastik sepatutnya lah. Tapi kalau nak buat macam tu banyak kerja. Tapi macam ni pun boleh juga. Bila kita buka tu, biar gas dia keluar. Lepas tu kita tutup balik, bagi dia reput lah semua. Lepas tu kita tutup, buka balik baru kita boleh pakai. Apa air dalam dia? Dalam bentuk sisa air? Air dia. Mari kita tengok. Dah tengok dah. Dah tengok lah. Baja ni itu memang daripada... Ya, apa? Yang baja dia pakai. Ni sayur-sayur kan? Sayur lebihan. Macam yang kita dah habis kan? Habis campur enzyme. Campuran dia cuma... kalau kita kita search kat internet, banyak dia orang letak EM1 ke effective microorganism. Ha. Lepas tu tapi sebab kita tak pakai benda tu pun tak perlu sangat pun sebenarnya. Kita just pakai beras hancur, gula merah, sayur-sayur lah. Lepas tu ada satu lagi kita tambah sikit dengan tai ayam. Jangan sampai banyak-banyak. Lepas tu dengan ada lagi satu. Ikan. Kenapa tu? Ikan-ikan dia dah ikan yang dah khas. Dia dah jadi serbuk dah ikan tu. Yang bila? Bukan, serbuk ikan. Serbuk ikan. Kalau kita misal kata kita pergi kat kedai yang jual barang organik, bila kita cakap serbuk ikan, memang ada lah dia punya apa. Tapi tu memang untuk buat air lah. Bila kita dah campur dalam air ni, lepas tu kita masukkan sayur, kita tutup dalam lebih kurang sebulan, kita kena buka balik bagi gas dia keluar. And then dalam seminggu tu gas dah habis keluar, kita tutup balik bagi dia reput. Dalam masa 2 bulan lepas kita boleh pakai. Macam dia punya yang ni, kita akan campur dengan tanah. Yang tak hancur kan, kita campur dengan tanah, kita gembur dengan tanah sekali lah. Air dia kita buat baja. Air dia kita nak air dia, tapi tak 100% hancur dalam masa 3 bulan kan. Jadi yang apa tu, yang tak hancur tu kita campur dengan tanah, dia boleh jadi baja lah untuk tanah. Yang bila air dia tu untuk siraman. Yang ni dah berapa lama? Ini daripada saya masuk kerja. Dia campur terus masuk. Tambah air. Dia, kalau kita nak buat macam tu, lepas tu nak kita banyak space lah kan. Nak tarik tung lagi. Terus pakai. Kita habis je masuk, tak ada masalah. Tapi tak kurang bau. Dia tengok kalau masa mula-mula, dia kurang bau. Kalau nak tengok dia cantik ke tak cantik, ulat-ulat tu dia akan jadi besar tau. Ulat tu? Serius, memang nampak, kalau nampak ulat tu, ni ini banyak jentik-jentik ni. Jentik-jentik ada. Mana ulatnya? Jentik-jentik jadi besar. Baik tu. Mana ulatnya? Jentik-jentik jadi besar ni.
Ada tu, ngenyuk-ngenyuk tu. Sebab yang ni yang dah lama. Dia punya jentik. Ulat memang dah tak ada lah. Bahaya ni. Kita buka dekat sekali je lah. Lepas sebulan. Seminggu je. Dah selepas sebulan kita buka seminggu je. Biar seminggu dia buka. Pagi maksudnya bagi gas keluar lah. Janji bila gas keluar lah. Tutup balik sampai 2 tutup balik. Bukan nak tambah lagi 2 bulan. Tapi yang macam yang ini, kita dah tak ada gunakan dalam masa 2 bulan. Kita tak ada lah. Kita dah masuk. Rasa dia dah boleh pakai. Kita pakai je terus. Terus ambil direct. Ambil direct siap. Macam sebab ni memang dia tak ada apa. Tak ada guna kemikal. Macam bor dengan air. Mencampur dengan air. Campur dengan air. Mesti air. Campur. Anak dah ambil ni. Terus giruskan ataupun campur dengan air dulu. Kita dah bancuh air dulu dengan rice husk, dengan fish. Masa untuk siram tu. Masa untuk siram. Okey, kalau untuk siram sama dulu. Ada tengok jenis pokok lah. Kalau macam pokok jagung, kita boleh terus siram. Kalau macam pokok sawi kita boleh terus siram. Tapi kalau macam pokok yang salad ke, dia tak tahan panas. Sebab kita tambah dengan tai ayam sekali. Bila tai ayam ni panas sikit kan. Dengan salad memang tak larat lah. Dia tak tahan. Salad dia jadi kuning. Itu campur air biasa. Campuran tu memang saya tak pasti. Tapi biasa yang kita orang guna untuk, kalau misalkan tu untuk salad, memang kita just lebih kurang dalam setengah ni masuk dalam tung racun tu. Macam kita buat biasa tung racun tu. Dan kita penuhkan air je. Itu je. Sebenarnya benda yang ni dengan yang jual kat luar tu lebih baik jenis yang macam ni. Sebab satu, kita tak perlu keluar modal lah kan. Macam yang biasa kadang-kadang kalau misalkan ada setengah orang, setengah budak yang kat sini lah kan. Dia bila dah jadi air, dia tak ambil, dia biarkan air tu tapi dia keluarkan isi dia. Macam ni memang kita tak ada lah. Tak terkeluarkan, tetap dalam ni lah. Biarlah dia. Tapi kalau misalkan nak buka batas baru macam yang ni. Dulu jagung, lepas dah jagung dah harvest, kita ambil yang ni, kita tabur. Lepas kita rotor sekali. Gaul sekali. Ya. Maknanya boleh siap hari lah ni. Yang ni siap hari ke ataupun macam mana? Ini siraman ikut keperluan lah. Kadang-kadang sebab bila pernah sekali saya buat, nanti saya tunjuk yang kat bawah pokok tu. Saya buat untuk siram hari-hari, buahnya takut nak makan. Kenapa? Besar sangat. Oh, itu sebab buah. Jadi, buah kesannya cepat ke? Bila kita dah tambah sikit dengan yang ni, kadang-kadang kita tambah dengan EM1. Efektif mikro ke? Efektif mikroorganisma lah. Kita tambah sikit je. Serbuk ikan. Serbuk ikan. Ada lagi satu serbuk untuk beras ni. Tapi saya ingat sudah habis. Okey, yang ini baja. Baja harian lah. Kalau kita nak untuk apa, baja tai ayam juga. Kita akan campur dengan beras hancur dengan gula merah. Okay, kita letak. Jadi kita tutup ni. Memang dah ada serbuk. Sebab bila kita dah campur-campur. Dalam lebih kurang 3 hari baru boleh pakai. Apa mana di sini? Kalau misalkan kita baru campur, gila dah campur dengan gula merah. Dia panas kan. Jadi dia tak boleh pakai dulu. Boleh pakai kalau misalkan pokok-pokok lain tu tak ada masalah. Tapi kalau pokok sayur dia tak tahan. Okay. Dulu kita ada buat EM1 sendiri. Kalau EM1 sendiri tu kita buat pun makan masa. Sebab buat campuran. Sebenarnya kebanyakan kalau kita baja-baja organik, kebanyakan semua guna waste saja. Dia sayur je. Benda yang paling basic sayur, gula merah, beras hancur. Dalam gula merah tu ada apa yang saya guna? Makanan. Saya pun tak tahu pasti. Sebab memang yang saya belajar tu memang sebab saya banyak pada search pada internet lah kan. Macam kita search ke internet, biasa dia orang akan gunakan gula merah. Setengah-setengah ada guna tai lembu campur dengan susu lembu yang dah busuk tu. Macam yogurt lah kan. Lepas tu dengan kencing lembu, dia orang campur-campur tu pun ada juga. Dia tak kisah itu. Mahal sangat. Tahu pun. Okay. Jadi kita terpaksa lepas daripada ni kita harvest, kita akan biarkan lebih kurang dalam sebulan ataupun 2 bulan biar tanah tu stabil balik. Lepas tu baru kita guna balik lah, cuba balik dia. Lepas, bila dalam ni ikut jenis pokok lah. Kalau macam jenis pokok sayur ni 2 minggu dia dah
boleh tanam. Seminggu-seminggu lebih dah boleh tanam. Bila dia dah naik, naik daun ketiga keempat ni. Ni satu, dua, tiga. Naik lagi satu, tu dah boleh tanam. Tapi kalau yang ini, ini tomato. Kalau yang tomato cherry ni sebab dia, salah satu sebabnya dia ni sensitif. Dia air lebih tak boleh, air kurang pun tak boleh, terlebih baja pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jadi kita terpaksa tanam banyak and then kita akan sulam lah. Lepas ni, kalau ni kalau ikutkan ni kita dah boleh tanam lah. Macam ni kita dah boleh tanam. Macam ni kita nak tahu bila dia boleh tanam atau tak boleh tanam? Kalau ikutkan sebenarnya, kita tak kisah macam mana pun kita boleh tanam. Bila dah jadi, bila dia dah tumbuh tu kita dah boleh tanam dah. Tapi disebabkan kita gunakan untuk seeding ni, salah satu sebabnya untuk cengkerik kan. Dia punya, kalau misalkan kata pokok yang baru kita nak tanam, masalah utama, penyerang utama ialah cengkerik. Dia akan makan batang ni patah. Jadi kita biasanya kita akan tunggu dia punya batang macam ni. Tak ada, senang lah dia nak makan. Kalau macam pokok ni memang biasanya dia akan habis. Terus tak ada. Dia akan makan habis ni.